我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo para pecinta Battle Truth The Heavens, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian yang selalu berpacu dengan waktu di tengah-tengah kesibukan? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar bisa terus enjoy dengerin kelanjutan cerita dari Xiaoyan Kuilah. Cerita masih berkancut dengan pernikahan Xiaoyan bersama dengan tiga orang wanita yang pada saat ini telah selesai. Di dalam sebuah ruangan ada dua sosok yang pada saat ini saling terkait. Mereka terengah-engah dan Xiaoyan pada saat ini menekan King Mu'er di sampingnya. King Mu'er masih perawan dan bagi Xiaoyan pada saat ini King Mu'er benar-benar masih legit. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan, sementara King Mu'er dipenuhi dengan rasa kesakitan. Tetapi keduanya pada saat ini benar-benar menikmati waktu mereka bersama-sama. Pernikahan di antara Xiaoyan dan tiga orang wanita ini benar-benar dibilang sudah selesai. Setelah pernikahan ini, kota Juxi bisa dibilang berantakan, tetapi di saat yang sama hal itu membawa banyak keuntungan ekonomi bagi kota Juxi. Zeni dan King Lin juga pada saat ini sudah meninggalkan ruangan dan pada saat itu juga menatap ke arah kamar King Mu'er. Pintunya masih tertutup dan Zeni maupun King Lin pada saat ini saling memandang dengan senyum masam. Mereka pada saat ini menggelengkan kepala masing-masing karena mereka semua merasakan keterampilan yang dimiliki Xiaoyan. Zeni menutup mulut sambil tersenyum diam-diam ketika ia berkata bahwa ia tidak tahu apakah tubuh dari King Mu'er bisa menerimanya. Apaan tuh? Mendengar hal tersebut, mata King Lin pada saat ini seketika ditekuk menjadi bulan sabit dan ia juga tertunduk. Setelah itu King Lin tertawa kecil dan berkata bahwa kakak Xiaoyan benar-benar terlalu kuat. Mendengar hal tersebut, Zeni kembali tersenyum dan berkata bahwa kulit dari saudara King Lin benar-benar telah meningkat pesat karena saudara King Lin mampu bertahan. King Lin pun tertawa dan berkata bahwa saudari Zeni juga memiliki kemampuan yang sama. Membicarakan permasalahan ini, pada akhirnya keduanya saling memandang dan wajah mereka seketika memerah. Pada akhirnya mereka segera berjalan di halaman sambil tersenyum malu dan menundukkan kepala masing-masing. Pada akhirnya Xiao Minxian pada saat ini berada di suasana yang sangat menyenangkan. Semua kegiatan pada saat ini benar-benar tampak tenang dan terlihat damai. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di alam Dewa Darah, pada saat ini bumi dan langit semuanya berwarna merah tua. Seolah-olah pada saat ini bumi dan langit dibasuh oleh darah. Aliran udara pada saat ini seolah-olah seperti dipenuhi dengan darah dan bahkan matahari pun pada saat ini berwarna merah. Di sebuah bangunan hitam pekat yang berdiri kokoh di atas tanah pada saat ini sudah ada beberapa sosok merah. Ada juga kristal besar di hadapan mereka yang ditandai dengan banyak titik cahaya. Salah seorang sosok merah ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa itu adalah batu roh iblis darah dan arah ini dari benua Dodi. Mendengar hal tersebut, sosok lain segera berkata dengan senyum menghina, apakah itu adalah benua Dodi yang pernah dikalahkan? Sosok merah itu pun seketika mengangguk dan berkata mungkin ada sesuatu yang tertinggal pada saat itu. Sementara itu sosok lainnya pada saat ini juga ikut berbicara dengan nada mengejek. Sosok tersebut berkata tetapi itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Tidak semua orang bisa menyerap batu roh iblis darah ini. Semua orang seketika mengangguk mendengar apa yang disampaikan oleh sosok tersebut. Sementara itu sosok merah sebelumnya pada saat ini mulai berbicara perlahan. Ia menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara dan berkata jika ada orang yang benar-benar bisa menyerapnya, maka mereka akan bisa menggunakan orang ini sebagai mata-mata mereka di benua Dodi. Baru-baru ini ia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang lumayan yang berada di benua Dodi.
Menanggapi hal tersebut, sosok merah lainnya pada saat ini tidak menganggap serius benua Dodi sama sekali. Ia segera berkata bahwa dunia yang lebih rendah itu tidak lagi menjadi ancaman. Namun meskipun begitu, dunia ini telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan dan mereka harus memperhatikannya. Meskipun benua Dodi telah jatuh dan tidak ada ancaman sekali dari mereka, tetapi masih bagus untuk mereka berhati-hati. Haruskah pada saat ini mereka melaporkan hal ini kepada Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut, sosok merah lain pada saat ini segera berkata dengan wajah yang dipenuhi rasa malu. Ia berkata bahwa tidak akan terjadi permasalahan dengan hal-hal sepele seperti ini. Oleh karena itu, tidak perlu bagi mereka untuk melaporkan hal ini kepada Dewa Darah. Rana seperti benua Dodi benar-benar sudah tidak memiliki kekuatan tempur dan bahkan mereka tidak memiliki seorang doshan sama sekali. Oleh karena itu, apa yang harus mereka perhatikan dan mereka benar-benar tidak harus terlalu peduli terhadap permasalahan ini. Tetapi meskipun mereka tidak perlu melapor kepada Dewa Darah, sepertinya mereka harus menekan dunia ini. Menanggapi hal tersebut, beberapa sosok pada saat ini menganggukkan kepala mereka. Sementara itu, sosok berwarna merah yang pertama pada saat ini kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahwa bocah serigala darah itu juga sepertinya telah menghilang lagi baru-baru ini. Mendengar hal tersebut, sosok lainnya pada saat ini berkata, apapun yang dilakukan oleh bocah tersebut, bukan urusan mereka jika bocah tersebut berakhir dengan kematian. Yang terbaik pada saat ini adalah mereka segera pergi menuju ke arah lautan ketiadaan. Sementara itu di sisi lain di lautan kehampaan pada saat ini terlihat sebuah bahtera berwarna merah darah. Bahtera ini bergerak maju dengan kecepatan sedang dan ada dua sosok yang duduk bersila di bagian paling depan. Seorang bocah laki-laki pada saat ini dengan kulit merah dan dua gigi taring yang akan tumbuh segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia bertanya kepada sosok yang bernama Serigala Darah kemanakah kakak akan mengajaknya bermain dalam perjalanan ini. Menanggapi hal tersebut, Serigala Darah pun berkata perlahan bahwa ia akan membawa bocah lelaki tersebut membunuh orang. Hanya dengan terus menyerap darah, maka kekuatan mereka akan dapat meningkat dengan cepat. Di dunia tingkat rendah ini tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka untuk membunuh. Jika mereka membunuh semua orang itu, ia seharusnya bisa dipromosikan menjadi doshan bintang 2. Dengan hal itu pula, bocah laki-laki akan bisa meningkatkan kekuatannya ke bintang 9. Pada saat ini, orang-orang tersebut dapat dianggap sebagai batu loncatan dalam perjalanan kultivasi mereka. Mendengar perkataan tersebut, bocah laki-laki itu pun melompat kegirangan dan bertanya apakah itu memang benar. Serigala Darah pun berkata perlahan kepada bocah tersebut. Ia berkata bahwa ini adalah kesempatan langka baginya untuk berlatih keras kali ini. Oleh karena itu, pada saat ini bocah laki-laki tersebut harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Menanggapi hal tersebut, bocah lelaki itu pun seketika mengangguk dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu Serigala Darah pada saat ini bergumam bahwa alam Dewa Darah masih 500 tahun lagi jauhnya ke benua Dodi. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini ia segera menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Yang disebut lautan emas ketiadaan ini bukanlah laut secara harfiah. Tetapi itu disebut dengan ketiadaan dan itu adalah ruang tanpa kebadatan dan dimensi. Kehampaan ini benar-benar jauh lebih besar daripada kehampaan yang pernah dilihat oleh semua orang di benua Dodi. Oleh karena itu, bepergian di lautan emas ketiadaan ini harus menggunakan sebuah bahtera. Jika tidak dan jika tidak ada pengisian origin ki abadi, itu akan mengering sebelum akhirnya pergi jauh dan ditelan oleh badai ketiadaan. Pada saat ini benua Dodi benar-benar tidak tahu bahwa ada bahaya yang mendekati mereka selangkah demi selangkah. Hanya Xiaoyan dan Xiaowutian yang pada saat ini benar-benar mengetahui bencana yang akan datang. 500 tahun bagi seorang Dodi benar-benar berlalu dalam sekejap mata dan benar-benar tidak ada banyak waktu yang tersisa.
Jika Xiao Yan tidak dapat menerobos ke Doshan dalam jangka waktu ini, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Sementara itu, kembali ke benua Dodi, tepatnya di markas aliansi bayangan di kedalaman gua hantu. Jeritan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini telah berhenti. Di kedalaman gua yang terdalam pada saat ini, sesosok meringkuk di dalam kristal roh iblis darah. Tubuhnya telah berubah menjadi merah dan aura yang memancar dari tubuhnya pada saat ini terus meningkat. Great Golden Crow Yin juga pada saat ini terjebak di gua hantu oleh Raja Pemakan Jiwa. Great Golden Yin pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Merasakan kekuatan yang terus meningkat dari sosok yang pada saat ini meringkuk benar-benar membuat bulu-bulunya merinding. Merasakan aura ini, Great Golden Yin berpikir bahwa Raja Pemakan Jiwa ini seperti bom waktu yang akan bisa meledak kapan saja. Dengan Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini benar-benar nekat meningkatkan kekuatannya, dapat dikatakan bahwa benua Dodi pada saat ini memiliki permasalahan internal dan eksternal. Sementara itu, kembali ke Xiao Yan, di mana setelah pernikahan Xiao Yan juga mengabdikan dirinya untuk berlatih. Xiao Yan dengan sangat serius meningkatkan keterampilan bertarungnya dalam mimpi ketiadaan. Xiao Yan mendapatkan lebih banyak keterampilan bertarung tingkat suci di tangannya pada saat ini. Meskipun banyak keterampilan yang pada saat ini telah ditingkatkan dan dimodifikasi, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa kekuatannya pribadi pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Xiao Yan secara pribadi telah menyaksikan bencana kuno, pertempuran antara alam dewa darah dan benua Dodi pada saat sebelumnya benar-benar terlintas di hadapan Xiao Yan. Dibandingkan dengan benua Dodi kuno, benua Dodi pada saat ini benar-benar berbeda jauh. Pada saat itu banyak 9 bintang membanjiri Dodi zaman kuno dan dapat dilihat di mana-mana. Sementara itu pada saat ini hanya ada 4 orang Dodi bintang 9. Pada saat dahulu dengan banyaknya Dodi bintang 9, benua Dodi benar-benar telah dibantai. Jika begitu permasalahannya, bagaimana jika hanya ada bintang 9 Dodi sejumlah 4 orang? Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera bergumam bahwa setelah mencapai bintang 9, Xiao Yan tidak hanya membutuhkan origin Ki Kaisar tetapi juga origin Ki Dewa atau origin Ki Abadi. Origin Ki Abadi di benua Dodi ini sangat langka dan jika Xiao Yan ingin menerobos ke tahap menengah bintang 9, Xiao Yan benar-benar harus mendapatkan jumlah penyerapan yang cukup. Jika situasi seperti ini tidak bisa ditangani oleh Xiao Yan, maka Xiao Yan khawatir dalam waktu 500 tahun Xiao Yan belum bisa mencapai Doshan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat pusing. Xiao Yan pada saat ini juga berniat untuk bertanya kepada Zan Lao, tetapi pada saat yang bersamaan suara Zan Lao seketika terdengar. Zan Lao berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan harus memperhatikan banyak keberadaan. Selama periode di benua Dodi pada saat ini, ia khawatir hal ini akan menjadi periode waktu yang paling damai untuk Xiao Yan. Pada saat ini, Zan Lao ingin memberitahu Xiao Yan sesuatu bahwa kekuatan dari alam dewa darah ini tidak ada artinya di mata aliansi Doshan. Zan Lao juga akan menjelaskannya secara perlahan, begitu juga dengan pagoda dan yang berkaitan dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan kata-kata ini. Namun Xiao Yan bisa menebak dari suara Zan Lao bahwa itu adalah organisasi atau kekuatan yang sangat besar. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya apakah yang dimaksud dengan aliansi Doshan. Zan Lao pada akhirnya menjelaskan bahwa itu dapat dikatakan adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Mereka memiliki misi untuk menjaga perdamaian di antara dunia. Tetapi meskipun begitu, tentu saja ada pertentangan antara yang baik dan jahat di dalamnya. Sementara itu mengenai menara, itu adalah sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Zan Lao tidak pernah bergerak karena semakin Zan Lao bergerak, semakin besar kemungkinan ia akan terekspos dan kekuatan Xiao Yan saat ini masih belum mampu untuk bertahan.
Oleh karena itu mereka harus berhati-hati, dan jika tidak maka mereka benar-benar tidak akan bisa bertahan. Melihat Zhan Lao yang pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaoyan benar-benar serius. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar dan melihat Zhan Lao yang begitu serius. Hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergetar ketika mendengar penjelasan dari Zhan Lao. Sepertinya Zhan Lao benar-benar sangat prihatin dengan seluruh dunia yang pada saat ini ada. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun menatap ke kejauhan dan bergumam, sepertinya jalan Xiaoyan masih panjang. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini merenung, Zhan Lao kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Zhan Lao tersenyum lembut dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir. Pagoda ini akan membantu Xiaoyan di saat kritis, selain itu masih ada 18 lantai yang tersisa. Ketika Xiaoyan bisa mencapai lantai paling atas, maka Xiaoyan juga akan berdiri di puncak alam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saatnya hari itu tiba, apalah arti aliansi Doshan di mata Xiaoyan? Xiaoyan memandang ke arah Zhan Lao yang pada saat ini seolah-olah sangat percaya kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata dengan tegas bahwa Xiaoyan tahu Xiaoyan memikul banyak tanggung jawab. Tidak peduli seberapa berat jalan ini, Xiaoyan akan terus berjalan. Xiaoyan tidak akan mengecewakan mereka yang mengharapkan dan mencintai Xiaoyan. Mendengar hal ini, Zhan Lao pun seketika mengangguk. Zhan Lao pada saat ini tidak memberitahu banyak hal kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan juga tidak terlalu banyak bertanya kepada Zhan Lao. Tetapi meskipun begitu, Zhan Lao pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa Xiaoyan harus berlatih dengan cepat. Zhan Lao bisa memberitahu Xiaoyan satu hal mengenai aura yang bergegas menuju ke benua Dodi. Zhan Lao yakin 100% bahwa orang-orang ini berasal dari alam dewa darah. Selain itu, ia memiliki aura pembunuh dan sepertinya pendatang ini tidaklah baik. Xiaoyan harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, tetapi pada saat ini kekuatan Xiaoyan belum cukup. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, Xiaoyan harus segera meningkatkan kultivasinya. Xiaoyan pun segera mengangguk, dan pada saat ini ada api di mata Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata, jika pertempuran ini tidak dapat dihindari, maka Xiaoyan harus menangkisnya. Selama mereka bisa menangkisnya, maka itu tidak akan membawa bencana ke benua Dodi. Pada saat yang sama, hal itu juga memastikan keamanan di benua Dodi. Saat ini Xiaoyan benar-benar harus dengan cepat segera menerobos ke Doshan. Sepertinya Xiaoyan harus memikirkan cara. Xiaoyan tidak tahu di manakah origin Ki Abadi yang terkuat berada di benua Dodi. Jika ada cukup origin Ki Abadi, maka Xiaoyan akan bisa memadatkan tubuh seorang Doshan dan dipromosikan menjadi tahap menengah bintang 9. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mengerutkan kening dan berpikir, pada saat ini suara Great Golden Crowyan pun bergema di benak Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia tahu tempat yang kaya akan origin Ki Abadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sangat gembira dan segera bertanya di manakah tempat tersebut. Great Golden Crowyan pun segera berkata bahwa tempat tersebut ada di Lautan Emas Ketiadaan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit terkejut dan ragu-ragu. Meskipun terobosan itu penting, tetapi bagaimanapun juga, Lautan Emas Ketiadaan ini adalah area terlarang di bawah Doshan. Bahkan seseorang dengan kekuatan bintang 9 saja benar-benar takut untuk pergi ke sana. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengkonfirmasi dan bertanya apakah itu benar-benar berada di Lautan Emas Ketiadaan. Apakah Great Golden Crowyan pada saat ini yakin ada banyak energi Doki Abadi di sana? Menanggapi hal tersebut, Great Golden Crowyan pun mengangguk dan berkata bahwa itu benar-benar berada di Lautan Emas Ketiadaan. Meskipun wilayah ini terlarang di benua Dodi, tetapi itu juga merupakan harta terbesar benua Dodi. Lautan Emas ini bukanlah air laut, dan itu sebenarnya terdiri dari sumber origin Ki Abadi dan origin Ki Kaisar. Kepadatannya benar-benar sangat tinggi sehingga bisa membentuk Lautan Emas yang luas ini.
Secara alami seorang Dodi tidak akan dapat menyentuh sumber origin Ki Abadi. Tetapi untuk seorang Doshian, lautan ini seperti sebuah harta karun. Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Di tengah-tengah keterkejutan ini, Great Golden Crowian kembali membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan. Ia berkata bahwa air laut ini secara alami tidak dapat disentuh. Tetapi Tuan memiliki api surgawi, dan jika Tuan memurnikannya dan merubahnya menjadi tetesan, Tuan seharusnya akan berhasil menyerap sejumlah besar origin Ki Abadi. Setelah Xiaoyan mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Akhirnya dengan kilatan cahaya, sosok Xiaoyan segera menghilang dari pagoda. Xiaoyan kembali muncul di kamarnya, dan pada saat ini Xiaoyan segera membuka pintu tanpa ragu-ragu. Xiaoyan juga segera mengirimkan transmisi suara kepada semua anggota timnya. Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk segera datang ke aula dan berkumpul. Pada akhirnya semua orang pada saat ini bergegas satu demi satu di aula. Mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang telah terjadi. Oleh karena itu pada saat ini ekspresi dari masing-masing orang yang berada di aula benar-benar serius. Pada saat ini semua orang memandang ke arah Xiaoyan dengan sungguh-sungguh dan bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi. Melihat semua orang telah berkumpul, mereka pun saling memandang dengan cemas dan sedikit bingung. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata bahwa kecepatan dari kultivasi mereka terlalu lambat. Oleh karena itu, Xiaoyan akan membawa mereka ke tempat di mana kekuatan mereka akan ditingkatkan dengan cepat. Setelah Xiaoyan mengetahui tentang lautan emas ini, Xiaoyan tidak berniat untuk pergi berlatih sendiri. Menjadi kuat adalah untuk seseorang, dan yang Xiaoyan butuhkan pada saat ini adalah tim yang kuat. Sementara itu, pada saat ini semua orang hanya bisa saling memandang. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh kepada Zeni dan memerintahkan Zeni untuk pergi dan menyiapkan bahan kultivasi yang diperlukan untuk selama ribuan tahun. Zeni tidak perlu ragu dan Zeni harus memberi barang sebanyak yang ia bisa. Selain itu, Zeni juga harus membawa beberapa orang kepercayaan di Xiao Mansion untuk ikut pergi. Semua yang bertugas hingga ke koki pada saat ini harus dibawa. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan, semua orang pada saat ini benar-benar lalak lolo. Semua orang pada saat ini bengong sebelum akhirnya saling memandang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Zeni juga pada saat ini sedikit bingung, dan ketika ia akan menyebutnya dengan sebutan Tuan Muda Xiaoyan, Zeni segera tersadar. Xiaoyan pada saat ini adalah suaminya, dan Zeni tidak boleh menyebutnya dengan sebutan Tuan Muda Xiaoyan. Pada akhirnya Zeni segera bertanya apakah suaminya pada saat ini akan pergi. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit gagu. Hal itu dikarenakan ini adalah kali pertama bagi Zeni menyebut Xiaoyan dengan sebutan suami. Xiaoyan pun tersenyum tersipu malu, tetapi Xiaoyan buru-buru menekan perasaannya. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengangguk dan berkata mungkin mereka akan pergi sebentar lagi. Mendengar hal tersebut, Zeni pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya berbalik dan pergi membuat pengaturan untuk selanjutnya. Sementara itu Xiaoyan segera berkata kepada semua orang agar semuanya pada saat ini segera kembali dan bersiap-siap. Mereka harus ikut pergi bersama dengan Xiaoyan besok. Semua orang pun seketika mengangguk tanpa ragu dan segera menoleh sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan dan pergi. Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan dan King Lin yang berada di aula. Xiaoyan secara alami tidak akan mengajak King Lin karena itu adalah permintaan dari leluhur dari ras monster. King Lin juga pada saat ini secara alami menyadari hal tersebut. Namun meskipun begitu, ada keengganan di mata King Lin ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Melihat King Lin yang pada saat ini sedikit bersedih, Xiaoyan pun segera berkata agar King Lin pada saat ini jangan bersedih.
Ia adalah orang suci dari ras monster dan leluhurnya pada saat sebelumnya telah meminta Xiaoyan untuk tidak membawa King Lin. King Lin harus benar-benar menjaga dirinya baik-baik ketika jauh dengan Xiaoyan. Jangan lupa mamam teratur, tidur yang nyenyak, dan jangan lupa cebok. Menanggapi hal tersebut, King Lin pada saat ini tanpa daya segera mengangguk. Pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk mengembalikan King Lin menuju ke ras monster. Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera memeluk King Lin dan keduanya pada saat ini menghilang di Xiao Mansion dalam sekejap mata. Setelah Xiaoyan mengantarkan King Lin, Xiaoyan pada saat ini berinisiatif untuk datang ke keluarga Warcraft. Tanggal pernikahan Nan Erming telah ditentukan dan telah berlalu. Oleh karena itu, Xiaoyan juga pada saat ini mengajak Nan Erming untuk ikut pergi. Pada akhirnya keesokan harinya semua orang benar-benar sudah bersiap untuk pergi. Jenny sudah mengatur semua perbekalan yang dipenuhi termasuk juga dengan Feng Feng dan yang lainnya. Selain itu ada juga beberapa orang yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Ada kisaran puluhan orang yang pada saat ini dibawa oleh Zeni untuk menemani perjalanan. Sebagian besar orang di Xiao Mansion pada saat ini akan pergi dan hanya menyisakan Li Shaolong sendiri. Dengan adanya Li Shaolong, Xiaoyan benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan mengenai keamanan dari Xiao Mansion. Pada akhirnya Xiaoyan segera perlahan mengangkat tangannya dan seberkas cahaya memancar keluar. Botol kaca seketika muncul di tangan Xiaoyan dan di dalam botol kaca ini ada sebuah perahu kecil yang mengapung. Melihat hal ini semua orang seketika terjekut dan mata mereka tertuju pada perahu di dalam botol kaca. Xiaozan benar-benar penasaran dan bertanya kepada Xiaoyan, harta macam apakah ini? Ini adalah perahu kecil dan apakah mereka harus pergi dengan ini? Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini benar-benar penasaran dan menatap tajam ke arah botol berisikan perahu kecil. Tidak hanya semua orang yang pada saat ini penasaran, Xiaoyan juga sangat penasaran dengan perahu yang ada di dalam botol ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera terbang ke udara dan kekuatan Origin Qi di tangan Xiaoyan segera dikirim ke botol kaca. Botol kaca itu pun langsung pecah dan perahu itu seketika ditangguhkan di udara. Di bawah tatapan semua orang, pada akhirnya perahu yang tadinya kecil pada saat ini benar-benar melonjak. Semua orang benar-benar terkejut ketika melihat wujud asli dari perahu ini yang berukuran hingga ratusan meter. Semua orang ternganga-nganga menatap ke arah bahtera yang sangat besar di hadapan mereka. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini memberi isyarat kepada semua orang untuk segera naik. Pada akhirnya semua orang segera mengikuti instruksi Xiaoyan dan segera naik ke kapal. Semua orang seketika kembali terkejut setelah melihat area kapal yang benar-benar luas. Selain itu, di kapal ini ada 3 tingkatan tempat. Semua orang pada akhirnya berkeliling sejenak untuk melihat-lihat apa saja yang berada di kapal ini. Dapat dikatakan bahwa kapal ini benar-benar memiliki ruang yang lengkap. Ada ruang berlatih, ruang pemurnian, dan banyak ruang lainnya yang tentu saja akan berguna bagi semua orang. Zeni juga pada saat ini segera menyadari tujuan Xiaoyan meminta untuk membawa banyak orang. Rupanya mereka memiliki tujuan untuk merawat kapal. Sepertinya dalam perjalanan ini semua orang benar-benar akan memiliki waktu yang sangat panjang. Pada akhirnya semua orang pada saat ini sampai di ruang tengah di mana ruangan ini benar-benar sangatlah luas. Di tengah-tengah ada platform kristal merah dan Xiaoyan perlahan berjalan ke platform tersebut. Xiaoyan kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Xiao Tian tentang metode untuk mengendalikan kapal ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengalirkan energi Origin Qi Abadi ke dalam kristal. Kristal merah di platform pun seketika meledak dan ada cahaya yang menyilaukan dan bintik-bintik cahaya di sekitar segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut, sesosok seukuran telapak tangan segera muncul di atas meja kristal. Sosok ini segera berbicara perlahan bahwa Tuan telah dipersilakan untuk memasuki kapal ini.
Ia adalah tubuh roh dari kapal ini dan Tuan bisa memanggilnya dengan sebutan Hong Er. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan dan Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut dan diam-diam menghela nafas. Kapal ini benar-benar sangat canggih dan itu benar-benar melampaui jangkauan imajinasi mereka. Xiaoyan pada akhirnya menekan keterkejutannya dan menatap ke arah sosok merah kecil dan mulai bertanya. Xiaoyan bertanya apakah Hong Er ini adalah roh hantu dari kapal tersebut. Hong Er pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ia adalah tubuh roh dari kapal ini. Apapun yang diinginkan oleh Tuan, Hong Er akan dapat menyelesaikannya atas nama Tuannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Sepertinya mengendalikan kapal ini tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Dengan bantuan Hong Er ini, kapal tersebut benar-benar tidak perlu diawasi sepanjang waktu. Pada akhirnya Xiaoyan tidak lagi ragu dan meminta Hong Er untuk pergi ke Lautan Emas Ketiadaan sekarang. Menanggapi hal tersebut, Hong Er pun mengangguk dan lanjut berkata bahwa energi origin Ki Abadi yang disuntikan oleh Tuan tidaklah cukup. Perlu lebih banyak kekuatan energi origin Ki untuk mencapai tempat tersebut. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera menuangkan lebih banyak kekuatan energi origin Ki Abadi ke dalam kristal merah. Setelah itu Hong Er kembali berbicara bahwa ada 3 jenis terbang di kapal ini. Yang pertama ada lari cepat, yang kedua berlari kencang seperti bintang, dan yang ketiga terbang melintasi langit. Kekuatan origin Ki Abadi yang dilesatkan oleh Tuan sebelumnya hanya dapat mendukung mode lari cepat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan tiba-tiba sebuah ledakan seketika terdengar. Bahtera yang semula terdiam di udara pada saat ini benar-benar menghilang di tempatnya. Itu meninggalkan jejak asap putih di belakangnya dan menghancurkan rumah yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan menoleh ke belakang dan berpikir sejenak. Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah menyebabkan sebuah masalah. Tetapi Xiaoyan buru-buru menekan semua emosinya dan pada saat ini kembali fokus ke perjalanannya. Kapal yang dinaiki oleh tim Xiaoyan ini benar-benar sangat stabil dan semua orang pada saat ini benar-benar terjekut. Tidak ada guncangan sama sekali, terlebih lagi kecepatan dari kapal ini benar-benar sangat cepat. Xiaoyan juga terkejut dengan kecepatan kapal yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan lubang cacing. Pada akhirnya setelah beberapa saat Hong Er pada saat ini segera berbicara. Hong Er segera berkata bahwa mereka pada saat ini telah mencapai Lautan Emas. Mendengar hal tersebut, kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar telah sampai dengan cepat ke Lautan Emas Ketiadaan. Xiaoyan pada akhirnya segera menekan keterkejutannya ini dan memutuskan untuk segera keluar dari ruang kontrol. Pada saat ini terdengar suara ombak di bawah dan semua orang juga pada saat ini segera berkumpul di geladak. Mereka seketika menatap ke bawah di mana pada saat ini ada lautan emas di hadapan mereka. Lautan emas ini benar-benar tidak terbatas seperti emas yang mengalir dan bersinar terang di bawah terik matahari. Pada akhirnya semua orang benar-benar tercengang dan bertanya-tanya apakah ini lautan emas legendaris di daerah terlarang.